Yo, halo teman-teman, balik lagi nih sama Handi. So, jadi video kali ini kita bakalan ngedapetin badge di game Piggy, yang mana ini tantangan pertama kita dari ke-12 game. Ya, yang pertama di sini kita bisa dapetin badge-nya di game Piggy, teman-teman. Jadi udah nggak usah lama-lama, seperti biasa sebelum ke videonya jangan lupa like, kalian share, kalian subscribe buat yang belum. Jadi udah langsung kita ke videonya. Let's go. Nah, oke teman-teman, di sini aku saranin kalian tonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip karena di game Piggy ini tuh kita harus nyelesain teka-teki gitu untuk mendapatkan badge-nya, teman-teman. Oke, ketika kalian masuk ke dalam game ya, game Piggy, kalian langsung aja klik logo RB Battles yang ada di sebelah kanan sini, teman-teman. Kalian klik dan kalian bakalan langsung diarahin ke map event di RB Battles ini, guys ya. Ini tuh sendiri-sendiri, teman-teman. Jadi ya, kalian nggak bisa ngandelin orang random, jadi kalian harus diri kalian sendiri yang ngesain ya, teman-teman. Jadi kalian ikutin aku aja, teka-teki apa aja yang harus kalian selesain, oke? Okay? Kalian enter, maybe that rocket can help. Oke, okay, jadi di sini intinya kita harus nyalain roket ini dan ya udah, kita bakal langsung mulai. Nah, ini tuh sendiri-sendiri tuh ada meteran gini, teman-teman. Oke, okay, pertama-tama di sini kalian keliling dulu aja dan cari angka. Oke, okay, 6 ya. Ini kan 6, terus di 6 ini ada kotak hitam nih, kotak hitam yang pertama. Jadi kalian taruh aja dulu sini 6. Oke, jadi kita cari lagi 3 huruf ya, teman-teman. Dan sekalian nyari, kalian ambil wire gini, wire atau kabel ini, teman-teman. Setelah itu kalian taruh di tempat-tempat yang nggak ada kabel lagi nih tuh. Nah, kayak gitu ya. Kalian cari seperti itu, guys. Aduh. Dan kalau kalian kena hit si Piggy-nya ini, kalian nggak bakal mati, kalian cuman kena stun doang ya. Oke, tadi yang pertama kan udah 6. Oke, nggak ada. Dan ini juga kalian lihat, teman-teman, ini yang kedua hijau. Oke, wait. Nah, ini 4 nih. 4 paling terakhir ya. Jadi nanti dulu. Oke, ini ada kabel lagi. Kita harus nyalain kabelnya lagi, teman-teman. Gimana ya? Oh, di sini. Oke, ini yang ketiga ada 9. Nanti kita tulis lagi yang ketiga ada 9. Nah, udah. Oke, tadi yang ketiga ada 9. Yang kedua nih kita belum nemu angka yang kedua ya. Piggy ngejar lagi. Angka yang kedua mana? Ketiga 9, yang keempat 4 deh. Kita cari angka yang ketiga dulu, guys. Kita juga apalin ini nih, ini hijau. Yang pertama hijau. Aduh, ini Piggy ganggu banget. Oke, di kotak pertama hijau nih, kalian lihat dulu nih. Ini hijau. Ah, KTP anjir. Kotak pertama hijau. Kotak kedua juga hijau. Terus ini kalau nggak salah harus cari 3. Yang ketiga kuning, berarti hijau, hijau, kuning. Oke, oke. Hijau, hijau, kuning. Bentar. Seharusnya itu udah benar, guys. Di sini aku lihat kabel lagi nih. Kita ambil dulu aja nih. Oke, dan kita pasang. Nah, kita dapat green key. Setelah kita dapat green key, kita langsung cari buat ngebuka ini. Kenapa? Kok lama banget sih? Nah, cari, nah ini tempat green key. Kita buka, dapat wire. Oke, wire ini, ah ini yang kedua nih. Oke, 4 ya, yang kedua 4. Yang ketiga tadi berapa ya, bentar. Yang ketiga tadi di sini ya, 9. 494. Oke, oke. Nah, wire-nya kalian taruh sini, teman-teman. Nih, wire-nya taruh sini. Kita buka ini dulu, 494. Tadi kan kita udah taruh ya. Terus yang pertama kan kita udah taruh 6, berarti sekarang tinggal 494. Nah, udah dapet blue key-nya. Kita cari brankas yang harus masukin gini, teman-teman. Masukin kunci biru. Nah, ini dia. Oke, dapet blue wire. Tinggal ditaruh di tempat yang tadi, guys. Blue wire, taruh
Oke, tinggal satu wire lagi. Nah, ini satu lagi itu ini, teman-teman. Nih. Kita harus ngebuka ini, dan tadi kodenya itu hijau, kuning, hijau. Bentar nih, bingung banget ya. Cuman harus buka itu terus dapat kunci ungu, buka ini selesai. Tapi kenapa? Oh, ini ada ungu. Oh, ada ungu, teman-teman. Oh, berarti yang pertama ungu. Pertama ungu, terus ya, pertama ungu, terus ini ada warna hijau, yang terakhir hijau. Ungu, ungu, hijau, kuning, hijau ya. Ungu, hijau, kuning, hijau. Pantas dari tadi enggak ini. Ini biru ya, ungu, hijau, kuning, hijau. Nah, pantesan tadi tuh aku enggak lihat ada warna ungu atau biru di sana. Tinggal buka ini dan ini purple wire. Setelah itu taruh di sini. Nah, bagian pertama udah selesai, jadi kita sekarang bakalan langsung OTW ke bagian kedua. Oke, di bagian kedua ini kalian harus cari, pertama kalian harus cari obeng ya. Kalian harus cari obeng dan harus cari baterai. Ambil aja dulu baterainya, terus kalian masukin ke dalam sini. Kalau nggak salah ada 4, teman-teman, 4 atau 3 gitu. Oke, di sini ada 1. Nah, ini obengnya. Kalau kalian udah dapat obeng, di sini kalian harus benerin sesuatu, guys. Nih, benerin kayak gini sampai pipa putihnya itu warna hijau. Dan kita cari lagi ini. Oke, terus kita cari lagi ini. Oke, obengnya udah nggak berguna, jadi kalian harus cari 3 kayak gitu ya. Dan di sini kalian harus cari kode teman-teman. Bentar ya, kita cari baterai dulu. Mana lagi baterainya? Ini mapnya kecil ya, teman-teman, tapi kayak sulit gitu loh nyari barangnya. Di atas kan nggak ada ya? Di sini ke. Nah, ini ada baterai 1. Kita masukin ke sini. Oke, kayaknya ini baterai udah selesai, dan sekarang tujuan, oh, piginya ngebug ya, bagus lah. Dan sekarang tujuan kita harus mencari kode. Nah, ini kode, teman-teman. Yang ketiga gambarnya ini kayak hashtag. Oke, yang ketiga hashtag, yang ketiga hashtag. Nah, yang kedua X. Nah, kita cuma harus cari satu lagi nih. Bentar, harus cari 2 lagi, soalnya ada 4. Punyaku apa gitu ya, itunya gerak. Ayo dulu, ini udah gerak, udah sulit nih, guys. Oh, ini. Ah, pantesan gak kelihatan. Oke, jadi di sini nih, ini nomor berapa nih? 4x. Oh, x-nya 2 kali, guys. 4x. Oke, satu kita bisa random nih. 0x tambah x, bukan berarti ini sama dengan X, hashtag X. Nah, yes, selesai, teman-teman. Dan itu dia badge-nya, sudah kita dapetin. Oke, jadi cuma seperti itu aja, teman-teman. Menurutku cukup mudah untuk teka-teki kali ini di event Piggy atau di game Piggy ini. Jadi intinya yang terakhir itu, yang kode itu, kalian, aku saranin kalian temuin dulu 3 kode, dan terakhirnya itu bisa kalian random lah, bisa sepintar-pintar kalian. Jadi udah, kita bakalan cek dulu ke RB Battles apakah badge-nya sudah terisi, teman-teman. Let's go. Nah, oke, teman-teman, kita langsung aja cek ke bagian event badge-nya di sebelah sini, apakah sudah terisi atau kita emang kalau udah selesai itu harus ke sini dulu. Nah, ini kan belum keisi, guys.
Nah, iya benar. Akhirnya yang ini keisi. Let's go. Jadi kalau kalian udah nyelesain di event atau di gamenya si PD, kalian langsung ke sini dulu untuk ngisi badge kalian. Jadi kita sudah ngisi 1 dari 12 badge. Jadi tinggal 11 lagi dan itu perjalanan kita masih panjang, cuy. Jadi udah teman-teman, sampai sini dulu aja video aku kali ini. Makasih banget untuk udah nonton dan ya, sampai next video guys. Bye bye.